silakan duduk kembali. Pembukaan sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta pada hari Ahad tanggal 22 Desember 2019 Rabiul 25 Rabiul Tsani 1441 Hijriah dengan ini dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah Al-Quran oleh Akhina Ikraman. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Minum
المسكنة ذلك لأن jadikanlah ini sebagai jariah bagi mereka.
karena kami adalah jariah bagi kedua orang tua kami. Doa-doa kami adalah pahala yang mengalir kepada kehidupan mereka yang membarisai makna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami sebagai anak-anak yang belum bisa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah jika dalam kami meraih kesuksesan pada hari ini ada cara-cara kami yang tidak Kau sukai dan Kau ridhoi, ya Rahman. Gugurkanlah dosa dan kekhilafan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan keberkahan kepada guru-guru kami, para asatidz yang telah mengajarkan kami, ya Allah, para murabbi kami yang telah mengenalkan kami tentang-Mu, ya Rahman, tentang Nabi-Mu, ya Allah, ya Allah, tentang agama-Mu yang mulia ini, ya Rahman. Dari guru-guru kamilah kami lebih dekat kepada-Mu, ya Allah. Dari asatidz kamilah, dari para murabbi kamilah, kami sahabat dan teguh dalam dakwah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan keberkahan kepada kampus tercinta kami, Studi Al-Hikmah, ya Allah. Berikanlah kemuliaan kepada guru-guru kami yang masih ada maupun yang sudah tidak ada, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilangan guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami sebagai muridnya masih belum bisa berbakti, masih belum bisa mewujudkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kami atau mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami pemimpin yang saleh, bertakwa, ya Allah, takut kepada-Mu, ya Rahman, dan adil kepada rakyat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami negeri yang berkah, bertekun tayyibatun warabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa dan kehilangan saudara-saudara muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Uyghur. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli anhaa'il 'alam. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrat syari'atik fawaffiq Allahumma rabitatah wa addim mudahha wa hadiha subulaha wa mla'ha bi nurika alladhi la yakhlu wa shrah suduraha bi faydil iman وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan seluruh hadirin, dilanjutkan dengan Mars TV Al-Hikmah Jakarta.
Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Hikmah yang diwakili oleh Al-Ustaz Fahmi Rusdi MA, yang saya hormati Koordinator Kepertais Wilayah 1 Jakarta Profesor Dr. Tifraya MA dan jajarannya, Bapak Ibu anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hikmah, wabil khusus Ketua Senat Ustazah Dr. Aan Bahana MA, jajaran pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, para dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah, seluruh staf Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah, BEM Studi Al-Hikmah, seluruh orang tua, wali dan keluarga peserta wisudawan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta tahun 2019, seluruh peserta wisuda Studi Al-Hikmah Jakarta tahun 2019, seluruh undangan wisuda mahasiswa Studi Al-Hikmah Jakarta tahun 2019. Dalam kesempatan yang baik ini, tiada kata yang lebih indah dan pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat-Nya pada kita sehingga sidang terbuka dalam rangka wisuda sarjana ini bisa kita laksanakan dengan penuh hikmat sesuai dengan harapan kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang istimewa ini izinkan saya mewakili
Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamiyah Al-Hikmah menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kami yang setinggi-tingginya. Pertama, kepada Yayasan Al-Hikmah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola sekolah tinggi ini serta dukungannya baik moral maupun material. Yang kedua, kepada Pepertais Wilayah 1 DKI Jakarta yang telah memberikan bimbingan dan panduannya kepada kami sehingga kami bisa mengelola perguruan tinggi ini sesuai dengan yang diharapkan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Yang ketiga, seluruh dosen dan staf Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasah Islamiyah Al-Hikmah atas dedikasi, perjuangan dan keikhlasannya. Semoga semua persembahannya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh di sisinya. Seluruh orang tua dan wali, wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasah Islamiyah Al-Hikmah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk membimbing mereka. Semoga kelak mereka menjadi para ulama pewaris Nabi yang membanggakan. Yang kelima, seluruh wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamiyah Al-Hikmah atas kepercayaan, apresiasi dan seluruh perjuangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya sebagai amal soleh yang bernilai amal ibadah di sini. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada wisuda sarjana saat ini Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamiyah Al-Hikmah akan melepaskan lulusannya pada tahun akademik 2019-2020 yang semuanya berjumlah 134 lulusan. 61 adalah wisudawan dan 73 adalah wisudawati. Dan perlu saya laporkan juga pada kesempatan ini bahwa 16 di antara mereka telah hafiz Al-Qur'an 30 juz. Dan lebih dari 5 orang yang tercatat sudah hafiz Al-Qur'an antara 25 sampai 18 juz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Hadirin para undangan, wisudawan dan wisudawati yang kami cintai, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan amanah yang merupakan risalah dari kampus yang sama-sama kita cintai ini. Semoga amanah ini selalu menjadi komitmen kita bersama dalam mengemban tugas dakwah yang mulia ini. Dakwah merupakan tugas mulia. Dia merupakan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang soleh yang selalu istiqamah di jalannya. Dalam perjalanan umat manusia ini ternyata telah terbukti bahwa seluruh problema umat ini bisa diselesaikan dengan dakwah. Oleh karena itu berbahagialah kalian yang memilih dakwah sebagai jalan hidup kalian. Sebab jalan ini merupakan jalan sebaik-baik hamba Allah. Akan tetapi jalan ini merupakan jalan yang panjang. Dia juga merupakan jalan yang penuh dengan kesulitan. Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Wahai Abu Dzar, perkokohlah bahteramu. Sesungguhnya samudra yang akan engkau arungi itu amat dalam. Perbanyaklah bekal. Sesungguhnya perjalanan ini amat panjang. Ikhlaskan niatmu. Sesungguhnya pengintaimu itu amat jeli." Tapi jika semua merupakan pilihan sadar kita sehingga kita telah membekali diri dengan keikhlasan, kesabaran dan penuh rasa syukur kepada Allah, maka perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Kesulitan-kesulitan yang kita lalui akan menambah gairah dan semangat juang kita. Keberkahan yang kita dapatkan dari Allah akan menambah kebanggaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, perjalanan ini akan kita rasakan demikian nikmat dan menyenangkan. Para wisudawan dan wisudawati yang saya cintai karena Allah, setelah kalian menimba ilmu yang banyak dari para asatidz kalian, maka tibalah saatnya kalian bekerja dan beramal.
umat telah lama merindukan kalian. Jadilah kalian dai yang sesungguhnya. Bekerjalah terus menerus sepanjang hidup kalian. Jadilah kalian batu bata yang matang dan kokoh dalam bangunan dakwah yang besar ini. Dan janganlah kalian menjadi batu bata yang rapuh. Sebab batu bata yang rapuh itu hanya akan menjadikan bangunan dakwah ini runtuh. Takutlah kalian kepada Allah. Janganlah, jagalah diri kalian. Jangan sampai kalian menjadi penyebab runtuhnya bangunan dakwah ini. Jadilah kalian seorang dai yang selalu bekerja, bergerak, berusaha meninggikan kalimah Allah. Ingatlah perjanjian jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Apapun rintangannya, seberat apapun bebannya, tapi ingat bahwa balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Para wisudawan dan wisudawati yang kami cintai, selanjutnya izinkan kami menyampaikan beberapa pesan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bergaulah kalian dengan semua orang dan hiasi diri kalian dengan akhlak yang mulia dan sikap bijaksana. Dengan akhlak mulia dan sikap bijaksana yang kalian miliki, jadilah kalian sebagai perekat bagi seluruh kaum muslimin. Dan janganlah kalian menjadi penyebab retaknya ukhuwah di antara kaum muslimin. Niatkan dalam setiap kerja yang kalian lakukan ikhlas hanya karena Allah Azza wa Jalla. Bekali dan tingkatkan terus diri kalian dengan ilmu, iman dan amal, sehingga kalian akan menjadi orang yang beruntung dan bukan orang yang merugi. Amalkan ilmu yang kalian dapatkan selama kuliah di Stiti Al-Hikmah Jakarta. Tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dimanapun kalian berada. Jadikan seluruh aktivitas kalian untuk kepentingan dan kemenangan dakwah. Jadilah kalian sebagai pelopor perubahan di tengah-tengah masyarakat dimanapun kalian berada. Jalankan segala aktivitas yang kalian lakukan dengan ihsan atau profesional. Jadikan Allah tempat bersandar dan bergantung menjalani kehidupan. Jadikanlah dunia sebagai sarana menuju akhirat dan bukan menjadi tujuan. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian pesan dari kami. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta nomor 019/HI/12 Romawi/2019 tentang lulusan program studi komunikasi penyiaran Islam pada wisuda ke-10 tahun 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama,
lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamia Al-Hikmah Jakarta tahun 2019. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Rabiul Tsani 1441 Hijriah 22 Desember 2019 Masehi. Ketua Ahmad Rofi Samsuri Ema. Lampiran surat keputusan ketua nomor 019 garis miring HI garis miring PT garis miring 12 Romawi garis miring 2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang lulusan program studi komunikasi penyiaran Islam pada wisuda ke-10 tahun 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamia Al-Hikmah Jakarta. Daftar nama lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamia Al-Hikmah Jakarta tahun 2019. Nomor 1 atas nama Abdul Aziz. Nomor mahasiswa 1555002 laki-laki. Dan seterusnya. Sampai nomor urut 134 yang bernama Yeni. Nomor induk mahasiswa 1555124 perempuan. Ketua Ahmad Rofi Samsuri Ema. Berikutnya keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamia Al-Hikmah Jakarta nomor 020 garis miring HI garis miring STD garis miring 12 Romawi garis miring 2019 tentang lulusan terbaik program studi komunikasi penyiaran Islam pada wisuda ke-10 tahun 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamia Al-Hikmah Jakarta. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamia Al-Hikmah Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama lulusan terbaik Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamia Al-Hikmah Jakarta tahun 2019. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Rabiul Tsani 1441 Hijriah 22 Desember 2019 Masehi. Ketua Ahmad Rofi Samsuri Ema. Lampiran surat keputusan ketua nomor 020 garis miring HI garis miring STD garis miring 12 Romawi garis miring 2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang lulusan terbaik program studi komunikasi penyiaran Islam pada wisuda ke-10 tahun 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. Daftar nama lulusan terbaik Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta tahun 2019. Nomor 1. Nama Ricky Effendi. Nama ini mahasiswa 1556064, laki-laki, IPK 390. Serikat Komlo. 2. Nama Elita Sari. Nah itu mahasiswa 1556055, perempuan, IPK 393. Ahmad Rafi Syamsul. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan piagam penghargaan untuk lulusan terbaik program sarjana komunikasi dan penyiaran Islam. Yaitu pemberian map ijazah dan ucapan selamat. Ambi Oktav Gersha, Sarjana Sosial.
Perdana Sosial. Sarjana Sosial. Abdul Akbar, Sarjana Sosial. Ari Dharma Chandra, Sarjana Sosial. Sarjana Sosial. Yep. Dari Rahman, Sarjana Sosial. Sarjana Sosial.
Muhammad Rizman Hari Yusuf Sampai Raya. Mustafa Deniti Sarjana Sosial. Masih Amin Al-Rahim Sarjana Sosial. Nana Supriyata, Sarjana Sosial. Nasali Ramuna, Sarjana Sosial. Nasrullo, Sarjana Sosial. Pagi Rahman Sarjana Sosial. Riki Efendi Sarjana Sosial. Beliau Ganjar Suma Sarjana Sosial. Sarjana Sosial.
Afisa Kerja Sarjana Sosial. Anissa Purwota Ari Sarjana Sosial. Astri Pramita Maiko Sarjana Sosial. Aziza Harali Sarjana Sosial. Azizatul Rahman Sarjana Sosial. Daya Perbatinya Sarjana Sosial. Dewa Antari Sarjana Sosial. Dian Saad Sarjana Sosial. Kartila Sarjana Sosial. Evi Dayanti Sarjana Sosial. Emra Wawila Azanda Sarjana Sosial. Elita Sari Sarjana Sosial. Sati Aulia Solena Sarjana Sosial. Fauzia Hari Ohon Ena Sarjana Sosial. Putra Usini Nadia Sarjana Sosial. Fitria Kurniati Sarjana Sosial. Fitria Sarjana Sosial. Fitria Sarjana Sosial. Bumi Salma Fauzia Sarjana Sosial. Halimah Sarjana Sosial. Halimah Sarjana Sosial. Haryuni Arifah. Selamat Hamida. Himalaya Lutina Sarjana Sosial. Buriga Sarjana Sosial. Ini Sujiati Sarjana Sosial. Jemi Sakali Sarjana Sosial. Faiz Kuntila Sarjana Sosial. Khadija Nur Syahda Sarjana Sosial. Khairul Nisa Sarjana Sosial. Putri Haryati Dewa Sarjana Sosial. Laila Sabunia Sarjana Sosial. Dirinya Soeharti Sarjana Sosial. Rusi Yati Sarjana Sosial. Mariana Syafiqi Sarjana Sosial. Sarjana Sosial.
Megawati Murid Sarjana Sosial. Muliakan Bumi Purwakasan, Sarjana Sosial. Mutia Arjana, Sarjana Sosial. Dabila, Sarjana Sosial. Nurhani Najib, Sarjana Sosial. Ucapkan kecuali bahwa kita masih berada di sini, di ruangan ini, masih menyelenggarakan acara
yang menjadi kebanggaan bagi kita secara pribadi maupun bagi institusi, dan mungkin juga bagi umat dan bagi mudah-mudahan agama dan negara. Yang terhormat kepada Ustaz Ahmad Rofi Syamsuri sebagai Ketua Studi Al-Hikmah, lalu Ustaz Abdul Muiz Sa'adi MA sebagai Ketua Program Studi Penyiaran Islam. Saya berdiri di sini diberitahukan semalam untuk hal yang agak mengejutkan di tengah-tengah gladiator ini, dan dikatakan saya harus mengucapkan sambutan. Saya bisa katakan bahwa saya terkejut. Terima kasih kepada para ustadz dan ustazah, tidak ada yang bisa saya katakan kecuali terima kasih yang begitu banyak kepada asatidzah di Al-Hikmah selama saya menuntut ilmu. Hal yang tidak pernah saya rencanakan dalam yang mungkin rencana karir atau kehidupan saya sebelumnya. Saya ini tahun 99 lulus dari FKG UI, Fakultas Kedokteran Gigi. Dan tidak ada bayangan sedikit pun bahwa saya akan melakukan studi terhadap ilmu-ilmu Islam. Pertama kali saya masuk ke Studi Al-Hikmah, saya tidak ada bayangan tentang ini fakultas apa, kampus apa, letaknya di mana. Saya cuma kebetulan bos saya di klinik dan di rumah sakit itu kuliah di Darul Hikmah Bekasi dua-duanya, lalu dia melanjutkan S2 di Institut Ilmu Quran, mengambil tafsir, dan kemudian sekarang mereka udah di S3. Jadi saya itu yang membuat saya agak ada bidang ilmu yang lebih menarik juga gitu. Jadi terusnya karena ke Darul Hikmah jauh ya ke Bekasi, saya memilih Al-Hikmah. Tidak ada apa pandangan apapun sebelumnya, nggak punya background penelitian apapun. Saya memilih cuma berdasarkan itu dan kedekatan dengan lokasi. Dan saya akan memberikan gambaran tentang apa yang saya rasakan ketika saya masuk Al-Hikmah. Saya masuk ke Al-Hikmah, saya nggak lihat gedungnya waktu itu. Saya cuma betul. Itu gedungnya kayak gitu gitu, tapi saya sendiri nggak lihat gedungnya kayak gitu. Saya yang saya terkesima satu, saya akan kasih tahu ini agak aneh. Saya masuk ke WC-nya, WC-nya bersih sekali saat saya masuk. Saya nggak tahu sekarang ya. Saat itu WC-nya bersih sekali, lalu kemudian walaupun sederhana, lalu di setiap dindingnya ada bacaan ini yang selalu teringat yang sepanjang saya kuliah, jaga kebersihan. Di situ dijelaskan tentang cara membungkus, maaf, pembalut ya. Dijelaskan secara rinci. Begini, ingat, Anda adalah dai. Kata-kata ingat, Anda adalah dai itu terbiasa-biasa terus. Dan kemudian mengatakan bahwa, wah, institusi ini memang luar biasa. Bahwa bagaimana menjadi dai, menjadikan kita harus terikat dengan akhlak, dalam hal ini kebersihan. Karena terus-terusan karena saya yang berada di lajur ilmu-ilmu umum, menganggap saat itu agak menganggap bahwa orang-orang yang berada di jalur pendidikan Islam agak kurang care terhadap mungkin budaya antri, kebersihan gitu loh, ketertiban. Saat itu masih ada bayangan. Jadi ketika saya masuk Al-Hikmah, saya langsung saya berada di institusi yang benar. Dan saya merasa semakin segitu ketika saya masuk, ilmunya luar biasa. Memang betul, gak usah lihat ilmunya ya. Alhamdulillah, tapi saya tetap bangga bagaimanapun dan berdiri di podium ini. Saya mengingat kembali tahun 99 saya juga naik ke podium, tapi saya tidak disuruh bicara waktu di UI karena memang tidak ada eventnya. Dan saya juga agak kaget, ternyata kalau disini harus ngomong. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada suami saya Wahyu Basuki dan anak-anak saya Serafina Inaya dan Nasya Suraya yang telah mendukung saya selama proses 4 tahun berada di dalam lembaga pendidikan ini. Saya banyak dibantu dan pasti dibantu doa oleh ibu saya juga yang turut lebih hadir hari ini. Saya mau ketika semalam saya diberitahukan bahwa saya harus membacakan beberapa patah kata, saya terus langsung saja googling di internet kira-kira kata sambutan apa yang
patut diucapkan. Lalu kemudian saya ternyata ketemu dengan saya diberikan link oleh suami saya. Saya membacakan sedikit, ini berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan. Ini adalah pidato wisudawan terbaik dari seorang anak SMA di Amerika, ya, anak SMA padahal ya, tapi saya cuma mau nanti mengambil beberapa hal dari sini. Saya akan membacakan. Saya lulus. Seharusnya saya menganggapnya sebagai sebuah pengalaman menyenangkan, terutama karena saya adalah lulusan terbaik di kelas saya. Namun setelah direnungkan, saya tidak bisa mengatakan kalau saya memang lebih pintar dibandingkan dengan teman-teman saya. Yang bisa saya katakan adalah kalau saya memang adalah yang terbaik dalam melakukan apa yang diperintahkan kepada saya dan juga dalam hal mengikuti sistem yang ada. Di sini saya berdiri dan seharusnya bangga bahwa saya telah selesai mengikuti periode indoktrinasi ini. Saya akan pergi musim dingin ini dan menuju tahap berikut yang diharapkan kepada saya setelah mendapatkan sebuah dokumen kertas yang mensertifikasikan bahwa saya telah sanggup bekerja. Tetapi saya adalah seorang manusia, seorang pemikir, pencari pengalaman hidup, bukan pekerja. Pekerja adalah orang yang terjebak dalam pengulangan, seorang budak dalam sistem yang mengurung dirinya. Sekarang saya telah berhasil menunjukkan kalau saya adalah budak terpintar. Saya melakukan apa yang disuruh kepada saya secara ekstrim. Baik, di saat orang lain duduk melamun di kelas dan kemudian menjadi seniman yang hebat, saya duduk di dalam kelas rajin membuat catatan dan menjadi pengikut yang terhebat. Saat anak-anak lain masuk ke kelas dan lupa mengerjakan PR, mereka karena asing membaca hobi-hobi mereka, saya tidak pernah lalai mengerjakan PR. Saya mengambil SKS tambahan walaupun saya tidak membutuhkannya. Jadi saya penasaran, apakah benar saya ingin menjadi lulusan terbaik? Tentu saya pantas menerimanya, saya telah bekerja keras untuk mendapatkannya. Tetapi apa yang saya terima nantinya saat saya meninggalkan institusi pendidikan, akankah saya menjadi sukses atau saya akan tersesat dalam kehidupan saya? Saya tidak tahu apa yang saya inginkan dalam hidup ini. Itu adalah ucapan Erika Goldson, seorang siswa SMA di New York, Amerika tahun 2010 dalam pidato kelulusannya. Dia merupakan mahasiswa siswa terbaik saat itu. Dan saya yakin itu tidak akan terjadi, dan saya amat sangat berharap tidak terjadi pada lulusan Al-Hikmah. Di Al-Hikmah tidak akan seperti itu. Saya tahu dan saya berada 4 tahun bersama teman-teman sekelas yang luar biasa. Tadi Bu Nur yang kita tahu sudah mengarang 12 buku adalah teman sekelas saya. Saya turut bangga kepadanya. Lalu ada di dalam kelas saya ada orang-orang yang luar biasa. Ada Ami yang berdiplomasi dan berucap dengan baik, menciptakan syair-syair yang indah. Pemita yang hafizoh, ya, ada Azizah Hamdali yang hobi fotografi. Dan saya berharap teman-teman saya yang mungkin jauh lebih hebat dari saya tahu bahwa saya berdiri di sini bukan berarti saya yang terbaik. Saya tahu ada teman-teman saya yang mungkin baktinya jauh lebih besar daripada saya. Dan saya tidak mau bahwa kita lulus dan kita bisa bilang bahwa saya tidak tahu apa yang saya lakukan, apa yang akan saya lakukan ke depan. Saya berharap kita tidak seperti si anak SMA tadi. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi revolusi industri 4.0 yang tadi disebutkan oleh Dr. Ustazah Rohana, bahwa kita manusia berikutnya ini akan dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih besar. Bagaimana tantangan dakwah menjadi lebih kompleks dan ruang publik menjadi lebih terbuka. Kita harus menjadi dai yang multitasking, yang serba bisa dan tetap bisa memegang nilai keislaman dan tetap memiliki tauhid yang kokoh dan akhlak yang mulia. Dan inilah yang saya harapkan dari lulusan-lulusan di Al-Hikmah Jakarta. Tadi dipanggil ada yang metodenya bagus sekali ya, yang followernya udah banyak itu. Saya tahu bahwa zaman sekarang ini pada akhirnya orang harus bisa memanage dakwah sehingga menjadi lebih global. Itulah mungkin yang menjadi tantangan kita. Medsos seharusnya dimanfaatkan untuk memviralkan kebaikan. Dan kita sebagai lulusan sebuah institusi yang mengusung nilai agama, hendaklah kita mampu memahami, menahan diri untuk tidak menjadikan medsos dengan pemanfaatan yang negatif. Mungkin ini tantangan bagi kita, karena kita di medsos kita akan di
suruh untuk berbicara apa saja. Mungkin kemampuan menahan diri inilah yang merupakan bekalan dari agama kita untuk kemudian kita mampu melaksanakan pesan Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kita apabila beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah kita bicara yang benar atau diam. Mampukah kita melakukan itu dan melaksanakan yang terbaik dan hanya yang terbaik. Demikian saya rasa cukup. Semoga amanah dakwah yang diberikan kepada kami seluruh wisudawan memberikan manfaat yang lebih bagi segala pihak dan memberikan bekalan yang cukup dan memberikan manfaat dunia dan akhirat bagi kami. Semoga kita dapat memperkokoh Islam dan tidak menjadi jebak runtuhnya jalan dakwah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.